Anak biawak di bawah titi dari seberang pergi ke Tanjung. Negeri Sarawak amat dicintai. Ramai orang datang berkunjung. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Nana. Saya Adri. Kami dari TV PSS Sutama Media Kreatif. Pada hari ini, SMK Sarjana Utama menerima kunjungan lawatan Penanda Aras ke Ops Sutama daripada SMK Siramas Sungai Buloh. Wah, ini merupakan satu perkongsian dan perkembangan yang baik. Adrian, saya suka pantun awak tadi. Tapi saya nak tanyalah, kenapa pantun itu berkaitan dengan Sarawak? Ha, hari ini juga, Sutama menerima lawatan yang sama dari Kolej Datu Patinggi, Abang Haji Abdullah yang terletak di Sarawak tau. Wah, jauhnya Sarawak. Kami si sabar menyaksikan perjalanan anda. Teruskan bersama kami untuk kupasan yang lebih lanjut. Jom lihatlah kami orang. Cakap. Selamat datang ke Sutama. Lawatan Penanda Aras ini dijalankan di Pusat Sumber di SMK Sarjana Utama bermula pada jam 9 pagi hingga 12 tengah hari. Di sinilah mereka melihat tayangan video korporat Sutama dan video korporat Koperasi serta melakukan sesi soal jawab dan menandatangani sijil jaringan. Minimart Sutama merupakan sebuah kedai kecil dan ringkas yang terletak di bilik guru. Minimart ini menjual pelbagai jenis makanan seperti makanan sejuk beku, makanan kudapan ringkas dan sebagainya. Hari menjelang siang, perut mula berbunyi. Sekarang tibalah masa yang digemari oleh setiap orang, iaitu makan tengah hari. Cuba dah dihidangkan sangat lazat dan mengenyang. Sekarang ini saya bersama dengan saudara Syafi dan saudari Syazira dari Kolej Datu Patinggi Abang Haji Abdullah. Assalamualaikum dan selamat pagi kalian berdua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam kepada pengisi majlis. Okey. Saya nak tanya korang berdua, apakah perasaan korang apabila menjejak kaki ke sekolah Sutama ini? Perasaan saya amat gembira dan rasa gemetar kerana pertama kali berjumpa dengan anda semua. Dan perasaan yang gembira itu kerana mereka ini sangat peramah, sangat senang untuk berbincang. Itu saja daripada saya. Okey, baik-baik pula dengan awak, saudari Syazira. Bagi saya pula, dari saya dekat depan gate tadi, saya dah rasa kagum dengan sekolah ni, dengan binaan dan lobby yang sangat ceria. Lepas tu disambut dengan cikgu-cikgu yang ramah dan akak-akak pengawas yang baik hati. Kami juga kagum dengan koperasi sebab dia punya keuntungan yang banyak dengan dan banyak barang jualan yang mereka jual. Okey, itu sahaja, terima kasih. Kembali lagi bersama saya Adi selaku pengacara kegemaran anda pada hari ini. Dan sekarang ini saya bersama dengan Puan Roshida binti Abu Hamid selaku PKKOKO dari Sekolah Menengah Kebangsaan Siramas. Assalamualaikum dan selamat pagi Puan. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Puan cantik lah Puan. Terima kasih. Okey Puan. Saya ada satu soalan untuk saya tujukan dekat Puan. Okey. Okay, setelah Puan melawat sekolah kami, tempat mana yang paling menarik minat Puan dan nyatakan sebab dia? Pertama kali saya melangkah masuk ke Sutama, apa yang saya nampak ialah pandangan pertama saya tu terpegun ke arah lantai, lantai di depan pejabat, yang mana apa yang saya bayangkan dekat situ, ini bukan sekolah, ini bukan mungkin sebuah institusi, institusi yang mana di dalamnya mungkin ditempatkan pelajar-pelajar kolej.
Tetapi saya berbalik-balik kepada tujuan asal saya. Saya ke SMK Saujana Utama. Jadi kemudian seterusnya yang saya nampak adalah satu kawasan rehat yang mana di situ didekorasikan seperti buaian. Saya sempat ambil gambar di situ mengabadikan kenangan bersama dengan rakan saya lah, rakan yang datang melawat bersama-sama tu. Dan di situ saya melihat, wah, kreatif, kreatif, sangat kreatif idea yang ada di Sutama ni. Begitu juga dengan kawasan tempat dinding yang ada rumput. Dinding tinggi tu di kawasan Lembayung, saya rasa okay. Jadi dinding tu pun saya rasa amat menarik perhatian saya lah. Jadi secara keseluruhannya, dan apabila saya sampai juga ke bilik mesyuarat, saya tengok, saya sangat-sangat teruja sebenarnya dengan kerja buat warga sekolah, baik dari segi pentadbirnya, membawa kepada guru-gurunya, begitu juga dengan murid-muridnya. Sebab kalau di dalam sesebuah institusi tiada kerjasama, tiada sokongan daripada mana-mana pihak, mana-mana kumpulan, apa nama ni, takkan menjadi sesuatu yang kita hasratkan sebagai pentadbir, tidak akan terlaksana lah. Tetapi andai kata daripada anak murid sampai kepada gurunya sampai kepada pentadbirnya, masing-masing bekerjasama dan melakukan sesuatu itu dengan penuh ikhlas, akan terluahlah hasil yang sebegini cantik dan sangat kreatif. Pada saya sangat kreatif. Terima kasih Puan. Okey. Alhamdulillah, tamatlah sudah lawatan penanda aras kita pada kali ini. Semoga program kita pada kali ini akan memberi impak yang positif kepada Sutama. We create, explore and inspire. SMC TV, sign out.